Ya, polemik dana parpol naik uh, menjadi topik kita di jurnal pagi kali ini masih bersama uh, Mbak Yeni Suscipto. Mbak Yeni. Tadi uh, Anda menyebutkan bahwa sebetulnya yang paling penting dalam uh, apa namanya pengelolaan dana bantuan parpol adalah transparansi dan juga akuntabilitas gitu ya mm -hmm. supaya nanti uh, dana-dananya yang digunakan di internal partai itu betul-betul jelas mm -hmm. terlihat dan ujung-ujungnya ini tahu akan kemana gitu karena mm -hmm. ini menggunakan APBN mm -hmm. uh, mungkin atau tidak poin Poin itu akan dimasukkan ke dalam uh, revisi uh, PP nomor 5 tahun 2009 tentang bantuan keuangan kepada partai mm -hmm. politik. Artinya nanti akan ada sebuah tanggung jawab yang lebih mandatori gitu ya mm -hmm. uh, mm -hmm. kepada parpol jika mm -hmm. mereka menerima dana bantuan parpol. Nantinya pelaporan keuangan kemudian juga mm -hmm. mereka harus bersedia untuk diaudit mm -hmm. dan lain sebagainya. Mm -hmm. Ini sebaiknya masuk ke revisi itu ya? Sebenarnya kalau tidak tidak masuk di dalam revisi itu karena itu kan revisi itu kan lebih kepada teknisnya hmm. begitu kan bahwa e, apa mengadopsi aturan yang lebih tinggi. Ya kan di dalam undang-undang 17 2003 itu kan soal prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi sebuah prasyarat yang diharuskan begitu hmm. kan. Tapi bisa saja kemudian draft ini mengadopsi jadi mengadopsi, tetapi lebih eh, apa ya, lebih tegas begitu, lebih tegas eh, kepada partai politik untuk menjalankan pengelolaan lebih transparan dan akuntabel. Eh, ini ini apa ya, ini sesuai dengan apa praktek-praktek eh, penelitian kita eh, beberapa beberapa tahun eh, kebelakang bahwa kita saja melakukan uji akses eh, terhadap eh uh, apa namanya pengetat, terhadap dokumen yeah. pengelolaan eh uh, di partai politik aja susah gitu loh. Hmm. Dulu kita pernah ada sekitar 9 partai politik yang kita coba uji akses dokumen ya kan kita ingin tahu sejauh mana sih sebenarnya kredibilitas dan profesionalisme teman-teman partai politik uh, di dalam hal melakukan pengelolaan mm -hmm. uh, keuangan di tingkat internal itu juga sama sekali tidak ada sampai kita uh, pernah melakukan uh, apa ya uh, melakukan uh, diskusi 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 intens dengan teman-teman di apa partai politik di yang dimediatori oleh uh, uh, komisi uh -huh. uh, apa informasi uh -huh. di pusat itu juga tidak ada titik temunya nah uh -huh. inilah ya yang kemudian menjadi salah satu catatan kita uh -huh. kenapa kemudian transparansi dan akuntabilitas itu menjadi sebuah prasyarat uh -huh. yang diharuskan okay. makanya enggak apa-apa revisi di dalam uh, APP nomor 5 tahun 2009 mengadopsi undang-undang 17 2003 okay. Okay. itu ditegaskan sekali Baik. lagi okay. di dalam. Uh, Baik, ditegaskan. ini sebetulnya yang uh, juga cukup dikhawatirkan, mungkin ini juga adalah beberapa hal yang ada di benak masyarakat bagaimana akhirnya uh pemerintah menggunakan mm -hmm. ini sebagai satu mekanisme bancakan gitu ya mm -hmm. supaya nanti kemudian mm -hmm. ada kader-kader partai yang nantinya sudah menjadi anggota DPR, kemudian ada di posisi oposisi supaya tidak terlalu banyak mengkritisi uh, pemerintahan. Ini juga mm -hmm. mungkin polanya sama ketika misalnya mm -hmm. ada uh, pengusaha yang memberikan uh, sumbangan mm -hmm. untuk dana kampanye mm -hmm. di Parpol mm -hmm. agar kemudian bisnisnya dibudahkan gitu ya. Mm -hmm. Sebetulnya kekhawatiran ini logis nggak sih? Ya kalau kami sendiri ya fitra sendiri kan sudah jauh-jauh hari gitu kan sudah jauh-jauh hari memikirkan hal tersebut bahwa ini menjadi pola bancakan karena tidak dibarengi dengan sistem hmm. bangunan sistem yang ada karena apa uh, intensitas diskusi yang lebih penting tidak masuk di dalam revisi tersebut yang di, yang didiskusikan adalah soal apa soal kuantitatifnya saja soal duitnya saja. Jadi uh, perdebatannya itu lebih pada kuantitatifnya, hmm. tapi bicara soal kualitasnya itu tidak di dalam yeah. revisi uh, revisi uh, aturan tersebut. Nah, mm -hmm. ini yang menjadi sebuah uh, penilaian kami bahwa ini yeah. bisa menjadi pola bancakan, mm -hmm. gitu, pola bancakan karena ini menjelang pemilu kan kita kan yeah. tahu bahwa partai politik itu kan butuh resource gitu loh. Yeah. Yeah. Oke okay lah butuh resource yang yang banyak kemudian ya sudah saya bagi sekian mm -hmm. tanpa ada apa tanpa ada batasan apapun gitu kan mm -hmm. untuk mengatur itu mm -hmm. menjadi ruang visa menjadi diskresinya teman-teman partai politik kan gitu mm -hmm. aturannya mekanismenya juga tidak kemudian diatur dengan cukup jelas baik. bagaimana kemudian jika ada temuan pemeriksaan baik itu secara standar pengendalian internal administrasi ketidakpatuhan hmm. ditemukan potensi kerugian negara okay. itu kan juga tidak ada sanksi bagi partai politik kan okay. gitu nah itulah kemudian kita 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 mempertanyakan siap atau tidak yep. kemudian Partai politik diintervensi oleh pemerintah. Menurut anda siapa begini. akan siap atau tidak? Saya pikir sampai sejauh ini <laughs> tidak mungkin siap lah, karena hmm. kan aturannya juga tidak karena cukup Karena artinya tegas uh, sih, bukan gitu. hanya dana bantuan parpol saja yang nanti hmm. akan diaudit hmm. uh, seluruh dana yang masuk Betul. ke bendahara hmm. ataupun kas parpol, hmm. semuanya akan di Audit di gitu ya, di. siap atau tidak? Tuh. Itu gitu ya, itu itu sama halnya waktu kita teriak ya lima tahun, 10 tahun yang lalu menjelang pemilu. Kayak gitu kan, bicara soal transparansi dana kampanye kan hmm. gitu. Kita tidak menginginkan bahwa hanya dari distribusi alokasi di APBN hmm. itu kecil gitu kan. Okay. Tapi kan kita bicara keseluruhan di dalam pengelolaan, bicara soal penggunaan uang negara ya, ya. dana kampanye. Uh, bisa saja bercermin lah Di beberapa negara yang lain Seperti di Amerika gitu kan Lebih transparan mm -hmm. Siapa kemudian penyumbang pihak ketiga Itu mm -hmm. transparan Artinya nah, ini juga gitu. sebetulnya untuk dana bantuan parpol sendiri Juga dilakukan di negara-negara mm -hmm. lain ya Dan yeah. uh, apa namanya ada kemudian uh, Syarat berikutnya bagaimana Betul. akhirnya parpol ini Memberikan sebuah laporan Betul. keuangan yang transparan Oke, okay. Jika uh, sebetulnya uh, Apa namanya tujuan mengapa akhirnya dana bantuan parpol ini ditingkatkan adalah untuk meningkatkan kualitas Sdm parpol dan juga kaderisasi. Saya sih nggak ngelihat anda kemudian optimis <laughs> ini akan seperti itu hasilnya mm -hmm. gitu ya. Uh, betul demikian mbak Yani. Nah, kalaupun memang tujuan dari 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 pengalokasian ini adalah untuk meningkatkan kualitas, kualitas hmm. yang seperti apa yang diinginkan oleh kuasa pengguna anggaran dalam hal ini pemerintah, okay. itu perlu ada ketegasan. Pahamnya ada peningkatan kapasitas kepada uh, para uh, para uh, apa ya namanya uh, para anggota hmm. uh, partai politik yang diletakkan untuk menjalankan program dari APBN, umpamanya kualitasnya seperti apa? Apakah mungkin kemudian pemerintah melakukan capacity building uh, seluruh partai politik uh, berbicara soal teknik? teknis administrasi kan hmm. begitu. Ini itu salah satu contoh saja. Hmm. Ini kan berbicara soal kualitas-kualitas yang seperti apa? Kalau kita berbicara apa APBN APBD hmm. gitu kan itu kan berbicara anggaran berbasis kinerja. Ada input, output, yeah. dan outcome. Betul. Nah, input, output, outcome yang berkaitan dengan persoalan peningkatan kapasitas di internal DP, di, di internal apa Orpoh. partai politik itu seperti apa? Belum outcome ada. yang diinginkan begitu. Hmm. Nah, itu yang yang seharusnya Baik. menjadi sebuah perdebatan. Ini lebih lebih cara yang yang fundamental di jangan okay, ya, ya. kemudian distribusi alokasi ini betul. kemudian mengarah kepada uh, apa ya menjadi alat mobilisasi saja. Agar ada indikator-indikatornya uh, bisa dijadikan uh, uh, yang uh, poin yang bisa dinilai sebetulnya parpol ini sudah baik atau belum gitu ya. Betul, kita masih betul. ada satu segmen bahaya kita akan lanjutkan usai jeda.